Hai, kami dari kelompok Balistiform. Tipe Balistiform. Balistiform adalah ikan yang bergerak menggunakan sirip dorsal dan anal secara bersamaan ke arah belakang dengan ritme yang bergelombang. Pada tipe Balistiform sendiri, memiliki anal dan dorsal fin yang relatif panjang dan berukuran sama. Median and pirate fin, pergerakan yang digunakan undulasi, osilasi, dan rowing. Mekanisme 1 rowing atau schooling. Berenang dengan gerakan bergantian antara power stroke dan return stroke. Power stroke dilakukan dengan melebarkan dan menggerakkan sirip ke arah luar menjauhi tubuh. Dan return stroke dilakukan dengan mengembalikan sirip ke arah tubuh. Kedua, osilasi, sirip pektoral berayun secara perlahan atau cepat. Gerakan ini menghasilkan dorongan ke arah bawah sehingga tubuh ikan terangkat ke atas. Umumnya memiliki tulang pektoral yang kuat dan besar. Ketiga, undulasi. Biasanya dilakukan oleh sirip dorsal dan anal. Beberapa jenis juga menggunakan undulasi pada sirip pektoral. Gerakan undulasi terjadi secara sinusoid ke arah bawah sirip. Selanjutnya adalah salah satu contoh spesies dari Balistiform. Pertama, ada ikan triggerfish yang mana berasal dari family Balistidae. Ikan triggerfish ini memiliki tipe swimming MPF atau median and pirate fin, yang masuk ke dalam Balistiform, di mana ikan bergerak ke arah belakang menggunakan sirip dorsal dan anal. Yang kedua adalah ikan badut yang juga termasuk ke dalam kelompok Balistiform. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.